Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Endah. Sekarang Bunda Endah mau bikin goreng tempe. Goreng tempe tepung. Ini tepungnya juga udah diadonin ya, sahabatku, takut durasinya kepanjangan nantinya. Udah dipotong-potong, tempenya udah dimasukin ke sini nih, sahabatku ya. Lihat tuh, ini tepungnya udah diadonin, udah dibumbuin ini. Nantinya kan Bumbunya akunya buat kencur itu. sama Nanti bawang akunya putih doang. dikasih Ini kakak tempenya belum Faisal dipotong nanti. lawan. Nanti Ini dia ada nanti ini juga, dikasih mau di itu nanti ya. Fakultas sekolah. Udah dong, Neng Nuwun. Oh, namanya teh Ikutin Tenda Faisal mau bukan bikin Nuwun. tempe mendoan ya, sahabatku Kan ya. nanti Tuh itu buat minyaknya udah panas Faisal. Kalau banget tuh, cenonya udah sahabatku. besar buat Faisal nanti Nah, itu ya. yuk yuk ikutin ya Biar gorengnya jadi ya. bapak saya Ya, itu. yang suka gorengan tempe silakan bikin gorengan. Ayo bareng nih bikin gorengan sama Teh Endah Neng nih. Ical, terima kasih Neng Ical ya, siap-siap. Bismillahirrohmanirrohim. Iya, goreng tempe mendoan ini teh. Mendoan ala-ala-alaan Teh Endah ini mah ya. Aduh, wangi banget. Wangi kencur. Makasih ya sahabatku yang selalu nyimak dan selalu hadir di videonya Teh Endah ya. Makasih banget dukungannya dan supportnya. Jangan lupa kalau ya kalau yang baru nemuin jangan lupa di subscribe, di share sama di like ya sahabatku Kalau ya. kamu ya yang bisa Makasih banget sahabat-sahabatku yang baik yang selalu yang nyimak, berkarya selalu juga ya. hadir di tendanya Teh Siapa Endah ya. Pak Gembala saya. Goreng tempenya enak banget ini tuh. Neng Nur Ayu Putri, Kak Ical udah sarapan kan? Goreng tempe mendoan ini buat, aduh kok agak lengket ini wajannya ya, aduh lengket Aduh, di wajannya. Faisal ngetolik, weh Faisal. Kirimkan foto Faisal yang bagus. Buat itu, buat calon channel Faisal nanti dikasihkan ke makanku kalau udah banyak subrek dan bisa like Faisal. Sahabatku, kalau yang suka bikin mendoan, bumbunya itu kalau yang suka pakai Buat ketumbar calon juga channel ya sahabat. Faisal ya. Pakai ketumbar biar mantep, biar enak, gurih. Terima kasih ya udah Dan jadi tepungnya ahli diadonin sarapan. sampai halus ya, jangan ada tepung yang bergerinjil ya, bergerindil. Yang bergerindil ya sahabatku. Aduh mantep banget ini gorengannya, gorengan Bunda Endah ini teh. Dibalik ininya ya, Mana Kak jangan Ica lupa udah takut berapa gosong ya kepala Pak sahabatku ya, Ica harus dibalik dimakan dulu dulu ya. gorengannya ya. Ini kemarin tuh ada tetangga yang ngasih tempe sahabatku ini. Tetangganya baik banget tuh ya, ngasih tempe banyak banget, masih ada tuh tempenya juga tuh. Terus nanti ini mau bikin apa ya, ini ada ikan tongkol yang udah dipotong, nanti ini mah masaknya beda lagi ya buat dipasak nanti, sama cabe ini juga nanti kah cabe buat dipasak ini. Ini bumbunya, ini tempenya yang belum dipotong. Makasih ya yang selalu ngikutin dan selalu nyimak talk videonya Teh Endah. Jangan lupa ditonton sampai habis ya sahabatku. Nanti channelnya saya bikin video apa nantinya Kangpur. Wangi banget ini mendoan, mendoan. Kalau mendoan Ya, yang kalau asli itu Faisal tempenya yang satu-satu kasih-kasihkan ya ke sini sahabatku. nanti di itu diupload buat khusus Faisal. Tapi setiap mau bikin videonya Faisal Udah diusahakan. siang tuh sekarang tuh, udah siang Ini sahabatku, apa? udah Assalamualaikum menjelang dulu. siang tuh. Assalamualaikum nih. Nih Tenda tadi beli ini, Saya beli lagi di pete tuh sini sahabatku, beli ini harga pete, apa beli tahu ini tadi semua. pulang dari pasar ini teh tuh. Beli pete, beli tahu. Tahu mah buat nanti sore, ini sambal buat bumbu tongkol. Oh, foto Kak ada di Ica mirip situ sama ya. foto Kakak Putri yang namanya Indah Lestari. Udah mau Satu matang SMP, satu gorengannya. biaya, kedua SMP, satu cewek sama cowok deh. Tempe mendoan, mendoan, mendoan. Kalau mendoan asli, tempenya itu yang satu-satu ya sahabatku ya. Apalagi yang di Jawa itu mendoannya asli banget ini. Nah, tempe biasa aja.
Udah serak-serak basahnya tenggorokannya. Serak-serak basah. Rahasia putri awal disuruh ya kakak putri jadi, tapi kalau putri enggak naon teteh bisa. Naon Faisal ngopi cer Faisal tuh kata neng Ica tuh. Pokoknya Faisal bikin video buat bagus. Naon apa Kak Faisal? Naon itu ya apa? Gitu. Naon. Naon itu artinya ya apa? Gorengannya udah mau matang sahabatku. Lihatnya. Kalau yang suka mendoannya masih setengah matang ya udah segini, tapi kalau tenda sukanya agak kriuk-kriuk dikit ya. Agak kriuk-kriuk biar makannya itu rame, kriuk-kriuk gitu. Naon itu bahasa Sunda, Neng Putri. Dan sahabatku semua, makasih banget yang selalu support, selalu dukung dan tenda apa hanya bisa mendoakan semoga sahabatku naon. Panjang umur, sehat selalu dan dimurahkan rezekinya juga ya sahabatku ya, yang dimana aja berada. Bunda mana wakur, oh bunda lagi ini, lagi masak, tuh masak itu, masak apa say? Lagi bikin mendoan. Lagi bikin mendoan ya Pak Neneng, tuh di belakang. Lagi bikin mendoan ini Neng Putri, Neng Ica, yang jadi, cantik-cantik. Jadi bahasa Sunda lagi apa itu, bahasa Sundanya lagi apa itu, keur naon gitu Neng Putri. Masak apa Bunda mendoan ya Neng Putri, mendoan. Goreng bahasa tempe Sundanya tepung, say, itu, goreng tempe naon. Tepung, say. Tempe tepung. Lagi apa itu nuju naon? Iya itu, iya gitu. Neng Putri, jadi lagi apa itu bahasa Sundanya keur naon? Kalau kata bahasa Jawana lagi nopo gitu. Keur naon beda Faisal keur naon. Lagi ngapa-ngapain gitu. Mendoan apa itu Bunda Putri gak tahu, mendoan itu tempe goreng tepung. Tempe goreng tepung, cuman dibumbuinnya itu timur. Pakai kencur sama bawang putih. Sama bawang putih, itu mendoan, beda sama goreng tempe. Kalau goreng tempe pakai tepung itu kan cuma bumbu biasa, pakai garam, pakai micin gitu kan. Kalau mendoan beda lagi. Udah dulu ya sahabatku semua, sampai di sini dulu videonya ya. Jangan lupa nanti disambung lagi dengan video-video yang lain ya sahabatku. Makasih yang selalu support dan selalu hadir di channelnya Tenda. Semoga sehat selalu dan panjang umur dan berkah rezekinya. Jangan lupa ditonton videonya sampai habis ya sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Semoga video Tenda yang sederhana ini jadi inspirasi buat sahabatku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai itu ya.